Dari penyelenggaraan ini pertama kali kita menyelenggarakan 3-in-1, jadi ada kegiatan touring, kita dapat tourismnya. Terus untuk sportnya kita punya dua perlombaan, King of Mountain dan Kriterium. Dan saya kira saya belum menemukan ada tiga kegiatan ini dilakukan dalam satu event di event sepeda manapun di Indonesia. Oh, jadi kategori itu dibagikan antara kelamin, jadi men dan women. Terus masing-masing ada klaster usianya. Kalau yang men itu ada under 40, 40-50, sama 50 up. Kalau women itu kita siapkan di bawah 40 sama di atas 40. Terus kita punya kelas elite, jadi untuk yang atlet ataupun mantan atlet di bawah 40 tahun. Ada perbedaan mas di kegiatan ini sama sebelumnya mas? Yang konsisten beda itu adalah rutenya. Jadi kita belum pernah menggunakan rute yang sama dua kali. Termasuk ini kita kembali lagi ke Kudus, ini kita buka rute baru lagi. Tadi disampaikan, malah teman-teman Kudus pun juga ternyata nggak tahu ada rute seperti ini, nggak pernah dipakai mereka untuk latihan. Jadi itu konsisten kita mencari rute baru. Terus kedua, kita konsisten juga memberikan desain yang mengakomodir kesenian lokal. Kalau tadi Dravid yang dibagikan itu kan yang digunakan sehari-hari. Nah, kalau itu digunakan sehari-hari dan menggambarkan event serta kesenian lokal, itu kan kita membantu mempromosikan kota yang kita gunakan sebagai kegiatan tersebut. Panjang rute dan daerah mana? Pertimbangannya apa? Yang apa? Rute barunya itu di mana saja dan pertimbangannya apa? Rute baru itu? Sebenarnya pada saat kita menemukan rute itu, kita nyusur ada beberapa alternatif masukan dari komunitas lokal. Coba rutenya ini. Nah, tapi pada saat kita pilih yang ini, itu kan kita harus pertimbangkan aspek teknisnya. Apakah ini menarik untuk cyclist? Karena kami, saya background-nya cyclist kan. Jadi, apakah rute datarnya dapat, tanjakannya bagus? Apakah ini membahayakan? Titik mana harus pertimbangkan? Nah, itu semua adalah dasar kami untuk menentukan rute mana yang kami pilih. Tapi karena kami orang luar kota, pasti masukan pertama kali datang dari komunitas tempat. Jadi kita buka rembukan antara teman-teman dari Kudus, Blure, sama apa? Bukan, Pati, sama Pati. Nah, kami rembukan sama teman-teman ini. Total panjang rute dan daerah mana aja yang dilewati? 158 km, kita start dari Kudus, menuju ke Pati, Pati kita menuju ke Blure, sisir samping, Grobogan, Grobogan kembali melewati Pati sedikit dan ke Kudus. Seperti itu. Ada berapa peserta mas? 600. Terjauh dari mana? Aceh, yang lokal Aceh, sama Balikpapan. Terus yang ada teman kami itu ada ekspat di Jepara, itu orang Yunani, Niklas. Bisa diperkenalkan sepatu resmi mas, tujuan acaranya. Jadi kita ingin ikut aktif membantu pemerintah Jawa Tengah dalam menggerakkan sektor turisme. Di mana sektor turisme itu kan memerlukan pelibatan masyarakat. Jadi seperti yang saya ceritakan, menjadi suatu pola kalau kami itu di tiap titik itu selalu komunikasi dengan kepala desa. Mas, tempatmu ada kesenian apa yang bisa kita akomodasi? Daerah sini ada kerajinan apa yang bisa kita akomodasi? Seperti itu. Jadi sebenarnya turisme itu kan melibatkan berbagai macam divisi elemen, ya kan. Kita nggak bisa hanya pemerintahnya, kita nggak bisa hanya swastanya yang memberikan kesempatan dan memberikan event,
tapi masyarakat setempatnya kan harus diberikan kesempatan sama diedukasi untuk ikut aktif. Jadi itu memang proses, dan alhamdulillah ini Sukun udah 3 tahun konsisten, dan saya sebagai penyelenggara juga konsisten di jalur seperti ini. Kira-kira bagian berapa aman? Ya, Tour de Muda ini adalah event tahunan yang ketiga yang dilaksanakan oleh PT Sukun untuk memperingati hari ulang tahun. Dan event yang ketiga ini konsepnya baru, yaitu menggabungkan antara kegiatan spot tourism dengan spot murni. Jadi spot tourismnya ada pada hari pertama, yaitu kegiatan touring sejauh 150-an kilometer, yang di dalamnya ada spot murni, yaitu com race. Itu lomba untuk para cyclist, tapi jalurnya naik, maka ada istilah com, king of mountain. Yang kemudian yang hari kedua itu khusus kriterium race, ini benar-benar balap murni, jalur datar, dengan lintasan tertentu, dengan rute tertentu dan lintasan tertentu, sehingga kriterium artinya kriteria, setiap kriteria akan memiliki syarat lintasan sendiri-sendiri. Ada yang mungkin 3 lap, ada yang 5 lap, ada yang 10 lap untuk yang atlet. Setiap lap sekitar 2,5 kilo dari alun-alun Simpang 7 menuju Tugu Identitas, kembali lagi ke alun-alun Simpang 7, itu satu lap atau sekitar 2,5 kilo. Mas, alasan sendiri Sukun komitmen atau terus mensponsori ini apa? Ya, kami cari yang berbeda saja. Sepeda waktu 2 tahun yang lalu masih lagi booming-boomingnya, sehingga kami hanya memfasilitasi teman-teman cyclist dalam sebuah event yang kemudian kami konsep secara kontinu setiap tahun. Ya, alhamdulillah pesertanya masih banyak, masih di angka 600-an. Ya, mungkin evaluasi kedepannya barangkali pelaksanaan akan kami ajukan sekitar Agustus, mungkin Agustus akhir gitu, sehingga harapannya bisa menarik lebih banyak cyclist peserta. Juga mungkin woro-woronya atau publikasinya mungkin akan kami ajukan di triwulan kedua tahun depan, sehingga teman-teman cyclist sudah punya perencanaan untuk misalnya mengambil cuti kalau dia bekerja, merencanakan tahun ini mau ikut event yang mana aja, karena memang sebenarnya event sepeda masih cukup banyak. Masih cukup banyak, khususnya di Jawa ya, masih cukup banyak, dan teman-teman nggak mungkin ikut itu semua, sehingga mereka harus memprioritaskan yang mana mau diambil. Kita akan mencoba mencuri stat publikasi di sekitar awal triwulan tahun depan. Tadi disampaikan ada anak-anak. Ya, anak-anak itu sebenarnya titipan dari ISI, dalam hal ini ISI Jateng, sebagai upaya pembinaan mereka, tapi di dalam sebuah event gitu. Jadi mereka istilahnya nitip atlet untuk ikut barangkali pemanasan atau latihan gitu lah. Cuman bareng-bareng sama yang lain. Mungkin Sukun minat ke depan ada angan-angan untuk juga memberikan pembinaan kepada anak usia dini di sepeda ini? Untuk sepeda kami belum. Nah, ini masih sebatas olahraga hobi yang kami kerjasamakan dengan Pemprov, khususnya Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata. Jadi lebih ke event non pembinaan, masih rekreatif ya, event rekreatif istilahnya. Mas, tadi kan juga disebutkan perkiraan cuaca kan kayaknya hujan, mungkin harapannya dia bagaimana? Ya, kita ngalir aja lah, hujan jangan diantisipasi. Lawang hujan. Halo, ini penting menuju
tinggal nek manut-manut oleh orang banyak. Wong kalian kan menang latihan. Kayak waktu nang guru kayak gak latihan ya, Sud. Wah, iki mending aku cek isi latihan. Mbak kenal dengan dunia sepeda seperti ini sejak kapan Mbak Jena? Mulai 2020 waktu pandemi, pas pandeminya waktu itu. Untuk kegiatan positif biar menjaga imun sambil monitor anak sekolah tuh. Jadi seminggu berapa kali Mbak? Untuk... Bisa 5 kali, minimal 40 kilo, barusan keringetan lah intinya, gobius. Dengan rute yang akan dilakukan ini gimana Mbak? Insya Allah selama pelatihan-latihan yang saya lakukan setiap minggunya ini, insya Allah lah mampu untuk finish, start sampai finish lah. Nah, insya Allah. Sisi ada berapa sertakan? Ada 10-an. Dari berapa total? Yang nggak aktif itu banyak ya, jadi yang aktifnya kurang lebih 40-35an. Gimana pendapatnya dengan event Sukun ini yang rutin digelar setiap tahun ini? Sangat mendukung untuk para pesepeda, termasuk saya sendiri sebagai goeser, merasa senang sekali. Jadi adanya spot kayak begini, ya semoga kedepannya lebih diadakan sering-sering setiap tahunnya. Banyak udah berapa kali ikut tur? Setiap ada tur selama aku sepedanan itu ikut. Sudah berapa kali? Tiga kali. Yang Blora pertama ikut. Yang lain mungkin ada sih TDP. Nah, yang itu TDA juga. Banyak udah pengalaman. Kumpul sama lainnya ya. Kenapa suka sepeda? Olahraganya itu semua badan bergerak. Dan satu hal, kalau ketemu sama teman itu gimana ya, rasanya muda itu kembali lagi gitu loh. Usianya sekarang berapa? Usianya sekarang? Usia ya 4, ini, 5, ya. Diperkirakan aja ya. Nanti takutnya nambah apa kurang, banyak nambahnya ya. Nama lengkap sebenarnya? Ya? Nama lengkap. Nama lengkap Eko Astuti. Tapi di Goeser panggilannya Debi. Eko Astuti. Eko Astuti. Dari komunitas apa, Mbak? Ini dari WCC. Cuman ini sebagai perwakilan sebagai Goeser aja saya di sini, Pak.